Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Renata dengan NIM 162303 0017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi buku yang berjudul Kesehatan dan Pekerjaan Sosial. Tugas buku yang ketujuh. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam perubahan perawatan kesehatan, sistem pengantaraan. Dari pergerakan rumah permukiman hingga saat ini, pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari struktur perawatan kesehatan, melayani individu yang beragam. Tentang seluruh hidup berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses. Menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan, pembahasan ini menyorot riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerja sosial saat bekerja dengan populasi yang beragam. Ini menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerja sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam sebuah praktek, kebijakan, dan penelitian. Selama dekade terakhir, sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah mengalami perubahan substansial, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, menguncang kenaikan biaya, meningkatkan akses, dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Penyimpangan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa misabeta miskin hukum. Organisasi amal berbasis gereja dan sekuler itu terus mengalami cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarahkan ke investigasi dan pendaftaran untuk individu yang membutuhkan amal. Pada tahun 1877 yang pertama di Amerika, Charity Organization Services didirikan Buffalo, New York, terus tumbuh di seluruh negeri. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi, pemindahan pemukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan. Berdasarkan Ratner, tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kelas dan ras,
untuk menghilangkan sumber-sumber kesusahan dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Pada tahun 1889, Janet Adams dan Ellen Gettestar mendirikan Hull House di Chicago. Itu menjadi pusat keterlibatan sipil dan sosial, penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dapat dipengaruhi oleh kondisi kawasan industri di kota Lanobel 1995. Pada tahun 1893, Lillian Wall mendirikan Henry Sweet Hotel, rumah pemukiman pertama di New York City. Keterampilan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakat juga ditelusuri kembali. Perawatan medis dan sosial yang diperlukan servis itu ditegaskan kembali dalam pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak menuju kenikmatan standar fisik, mental, dan mental tertinggi yang dapat dicapai kesehatan, serta dalam Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia. Pada saat Amerika Serikat didirikan, ia memiliki sistem penyediaan yang stabil dan dapat diterapkan oleh orang miskin yang bergantung di tempat yang berorientasi. Sistem ini didasarkan pada nilai Yudeo Christian Fall. Tanda-tanda penjajahan dianggap sangat serius. Dasar hukumnya adalah sistem yang telah dikembangkan di Inggris selama lebih dari satu abad, trial dan error. Pada tahun 1820, tahun yang sama ketika putri Lydia Bastes Rode lahir di Subtiet Podet, Island, anak dari William Wallace. Tidak seperti Rode yang tampak begitu diberkati dengan kesehatan yang baik, Wallace sakit sejak kecil, usia 6 tahun. Dia didiagnosis mengalami radang rematik, radang sendi yang menyebabkan nyeri hebat membatasi mobilitas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itu saja paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.